Selamat pagi. Hari ini kita akan membuat poster tentang lingkungan bersih menggunakan aplikasi Microsoft Publisher versi 2007. Langkahnya ketik start PUB. Setelah selesai kita pilih fanpage. Ada pilihan bentuk A3, A3 atau yang A4. Kita gunakan portrait, kalau portrait berdiri, kalau landscape bentuk tidur kita gunakan portrait karena posturnya tegak. Kita pilih ini 2 kali, kita lari ke save ya untuk mencari bentuk setengah lingkaran. Kita gunakan ini, kita perbesar. Kemudian ini ada kuningnya, ini di bawah ini ada warna kuning, bawahnya hijau ini. Kita geser. Kalau sudah lurus, kita lepaskan mouse-nya, kita putar. Kita putar ini ya. Dan kita besarkan. Kita kasih warna 2 kali. Fill effect. Kita pilih warna two color, ini warna more color. Kita pilih hijau tua, ini kita pilih more color lagi, itu hijau muda. Oke. Kita pilih yang ini horizon, tapi yang ini ya hijaunya lebih hijaunya gelap di bawah karena kita posisi membalik tadi. Kita pilih yang ini, isinya kelihatan lebih tua di atas. Kita tambahkan gambar, insert picture, kita compile, kita cari gambar yang kita download dari Google Classroom. Ini kita pilih logonya dulu, kita pilih logo ini namanya, taruh di atas sini, kita kecilkan. Kemudian kita tambahkan pohon, insert picture compile, kita pilih kelapa sini. Sini kita kecilkan, kita panjangkan. Kemudian kita ambil gambar lagi, insert picture lomba, ke pohon ini kecilkan. Kita ambil lagi, insert picture from file, kita pilih kelapa yang ini, kita kecilkan, kita bisa putar. Satu lagi pohon, insert picture compile, kita tambahkan pohon ini. Tambahkan di depan auto pintu pom, posisi kelapanya dari depan. Ini juga auto pintu pom. Nah, kita select, kita turunkan. Kemudian kita tambahkan tulisan pull up ya. Kita buat tulisan sekolahku besar semua,
sekolahku. Sudah, kita tambahkan lagi workout lagi. Stabil untuk ini. Kursi dan sehat. Oke. Kita taruh di, kita kecilkan ya. Kita tambahkan tulisan lagi workout ya, maaf. Kita buat ini, kita ketik dengan tulisan ini selimasi atragaku. Kita ketikkan, kita ganti warna, dikurangi, kita pilih warna di sini, lainnya kita pilih warna hitam, kita selesai. Kemudian kalian bisa beri nama menggunakan buat apa boleh. Ini kita pilih ini umpamanya, kita pilih ini. Taruh di sini. Taruh sini juga. Nah, kemudian kalian simpan file CSS poster. Gitu aja. Sip. Nah, tinggal kalian kirimkan ke Google Classroom. Terima kasih. Sampai ketemu dengan video tutorial lainnya. Goodbye.